Sport Update kembali hadir selama 30 menit ke depan seperti biasa dengan beragam informasi seputar dunia olahraga dari dalam negeri dan juga mancanegara. Bersama saya Ferta Arlingsa dan inilah Sport Update selengkapnya. Pemirsa, kabar Liga 1 akan dilanjutkan akhir November ini membuat Persib Bandung gelar latihan perdana usai libur panjang. Dalam latihan kali ini, Persib Bandung tidak didampingi sang pelatih Luis Mia. Dan sementara itu pemirsa, buntut dari tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Borussia Dortmund batalkan tur ke Indonesia. Klub asal Jerman itu pun memilih Malaysia sebagai negara pengganti. Mojibadi khususnya yang berada di Jabodetabek, bersiaplah siaran analog akan dihentikan mulai tengah malam nanti. Rabu 2 November 2022 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi segeralah beralih ke TV digital. Yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya dan lebih canggih teknologinya. Pastikan juga TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set-top box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru di Moji. Jangan beranjak terlebih dahulu karena usai jeda berikut kami masih memiliki informasi hal dari hasil pertandingan NBA 2022-23. Update Sport kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sport Update bersama saya Ferta Arlinsa. Pemirsa, dari hasil pertandingan NBA 2022-23, Toronto Raptors berhasil menundukkan Atlanta Hawks. Dan sementara itu, Milwaukee Bucks sukses menjaga rekor tak terkalahkan di awal musim ini. Usai membuka Detroit Pistons dan berikut rangkumannya untuk Anda. Kita beralih ke dunia MotoGP. Setelah berkutat dengan cedera, pembalap asal Jepang Takaaki Nagagami diperkirakan kembali pentas di MotoGP. Ia juga membagikan foto persiapannya menuju GP Valencia lewat akun Twitter pribadinya. Masih di MotoGP, pembalap Ducati Francesco Bagnaia kini diambang gelar juara dunia MotoGP 2022. Sejumlah rekor bisa ia raih bagi dirinya dan Ducati bila pembalap Italia tersebut mendapatkan hasil positif di GP Valencia. Dan pemirsa, itulah dari dunia MotoGP. Setelah ini, Sport Update akan kembali dengan informasi hasil pertandingan Liga Champions 2022-2023. Tetaplah di Sport Update. Terima kasih Anda masih bersama saya Ferta Linsa dalam Sport Update. Pemirsa, kami hadirkan informasi seputar hasil pertandingan Champions League 2022-2023 yang berlangsung tadi malam dan berikut rangkumannya untuk Anda. Dan sementara itu pemirsa, Manchester United dikabarkan memiliki nama yang baru yang ingin diboyong. Setan Merah masih tertarik dengan salah satu bek Norwich City yakni Max Aarons. Kabar baik datang untuk Manchester United dan juga Chelsea. Gelandang incaran mereka, Edson Álvarez mengaku siap angkat kaki dari Ajax Amsterdam pada 2023 mendatang. Qatar memiliki 5 kota resmi sebagai tempat penyelenggara Piala Dunia 2022. Salah satunya adalah Al-Hor, di mana kota yang berada paling utara bagian Qatar dan keberadaannya sangat dekat dengan pantai. Dengan ini berakhir sudah kebersamaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sport Update bersama saya, Ferta Arlinsa. Jangan ganti channel Anda dulu, karena setelah ini akan ada Today's Update bersama Hadis Hasani. Halo pagi Anis, ada berita update apa aja nih hari ini?
Halo, selamat pagi Verta. Hari ini Cerdas Update punya beragam informasi menarik. Untuk pertama kalinya, Ferdi Sambo dan sang istri dipertemukan dalam sidang pembunuhan Yosua. Dan ada juga berita kriminal dan tak ketinggalan ada informasi mengenai negara yang lolos Piala Dunia 2022. Wah, luar biasa sekali untuk kita simak. Baik, terima kasih Anies. Pastikan Anda tidak melewatkan berita-berita terupdate yang telah dirangkum oleh tim redaksi Today's Update. Moji Buddy, 18 hari lagi menuju FIFA World Cup Qatar 2022. Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 hanya di jaringan media SCM. Mulai dari SCTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champions TV, Mentari TV, dan juga pastinya Moji. Saya Verta Linsa, pamit undur diri. Sampai jumpa di sport update selanjutnya hanya di Moji Everyday Excitement. Bye and see you. Moji.